Dah tu nyakit apa? Lagu mana apa? Rezeki tak berkat, lagi pula rezeki akan habis. Tu hal tarik sikit-sikit-sikit. Lepas kita pun tak ada jadi wasa nak rajin dengan amal ibadat. Sebab duduk lepas apa ni? Pasal lagi nak besar, berok ni jangan duduk tengok. Yang duduk tengok tu, namun duduk berok belah, tengok belah tu nyakit sako apa. Ah, nak besar lah penutup pun baik duduk tengok dah. Belah-belah duduk berok, jangan duduk tengok lah bagai berok tu. Ah, tu masuk dalam apa. Apa ni duduk tak lama, payah rezeki. Nah, apa ni setengah pada tidak ada kekasih Allah Ta'ala juga. Jangan pada rahmat Allah Ta'ala. Ha, tu jangan dah. Bangga apa nama lagi? Kau nak jadi apa? Nyapuh tengah malam. Ingat molek bini-bini kita ke apa tu. Harap dia nak tahu, dia tak tahu dah. Dia tak ada mari. Nampak tiga orang deres. Tiga tu dah tu. Kamu tak berhati apa mau tengok. Kau ni empat orang mau pergi tengok. Perak kau sen tak ada jalan dah. Apa kalau orang bini tak ada mari, tak kau duduk nyapuh tengah malam. Lama-lama tu hakiki rezeki kita habis. Sebab orang panggil nyakit apa lah tu. Kalau mau tiganya bari makan. Bari makan tu dah lesing jangan video banyak. Kalau tahu banyak sampai 3 hari tu gua jak kulak dah bari dalam. Ha tu masuk dalam nyakit apa juga tu. Ha tu nak tarik rezeki belaka tak tarik lalu lama-lama ke go tu lama-lama ke go ni. Pas gapo lagi nyakit apa? Nyakit apa setengah daripada lagi jangan duk sisir rambut hak sisir patah. Beli lain lah weh penutup berpuluh kuk ya. Tu jangan sibat. Nah, tapi dia mau cuma ada sisi dengan sisi patah. Ha tu jangilah duk sisi dengan sisi patah ni orang panggil. Nah, mana masuk dalam kata nyakit apa juga tu. Hak beli hal lain lah. Lama setengah daripada nyakit apa lagi, panggil nama ibu bapa. Betul-betul. Kalau ibu bapa kita nama, kalau mak kita nama Maryam. Yeah, mana duit 20 kok yeah. Ha tu nyakit apa kata? Ah, dia, kalau orang tua kita nama Allah, 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 mana musim putus tak Allah? Pada orang tua dia. Ha, tu ingat penutup tu masuk di dalam karo, membawa kepada nyakit apa juga orang lagu tu. Orang lagu mana? Orang yang manggil nama ibu bapa, betul-betul nama betul-betul. Tak ada panggil abah. Tak ada panggil ayah. Tak ada panggil abi. Tak ada panggil babo. Tak ada panggil apa nama lagi. Banyak perkara lah. Ikutlah. Tak apa-apa pun. Tu nak ingat kata. Jangan duk panggil nama betul-betul. Dah. Tu nyakit apa. Lagu mana apa-apa. Rezeki tak berkat. Lagi pula rezeki akan habis. Tu hal tarik sikit-sikit-sikit. Lepas kita pun tak ada jadi wasa nak rajin dengan amal ibadat. Sebab duk lepas apa ni. Tu di antara nak royak dah. Lepas lagi pulaknya. Nak royak kata apa nama ni. Dah. Masalah kita sapuh mulut dengan kain duk pakar. Tu banyak tu. Kalau retina teruk benar. Sudah makan nasi gapo tak ada tengah ticu. Tak ada tengah kain ke lain-lain dok. Pakai ambil baju. Apa? Tidak ambil pucuk kain ni mari pengah. Sapuh mulut dengan nasi. Ada lagu temu tu. Ha, tak boleh nak amal juga lagu tu masuk dalam. Nyakit apa juga lagu tu. Dah, ambil kain yang kita pakai baju baik atau kain kita sendiri. Ha, lagi sapu bekas daripada dah daripada kita makan. Tu nyakit apa? Ha tu kena buat tubik kak. Ha sarang labu pun kita kena buat tubik kak rumah. Tak hari-hari pun kita tak boleh sekali pun tak apa. Nampak bini malah cabut dia 100 kak. Ha nu, tak apa nu. Wis 100 kak dia lah dah dia nampak malah. Ha cabut semerah Allah berah. Gapo? Nu buat sarang labu takut dia nyakit apa. Oh ni tahu dia je sapu kak sapu boleh raya ya. Oh, sapu le raya tu Yahya tu bit 3 kilo setengah. Sarang labo tak tak kilo, pas pian nak beli 3 kilo setengah pun, bukan sarang bulai. Ah, rasa bulai tak apa beja. Nah, pas lagi nyakit apa lagi kita lah sebab kita kecek bab berok dah. Gapo tengah daripada lagi? Orang pergi pagi hari kedah. Tu jangan dak amal juga weh. Pergi pagi hari kedah kelik akhir sekali. Ah, kalau ada lagu tu padahlah weh. Hari-hari dia lagu tu puas tumbik pagi. Subuh tak jemaah oh, dah lagi pagi. Oh, tak ada nak mengatik, tak ada nak apa dah. Tu pun subuh mari pun nak ni tengah dah. Sudah selalu tak utuh pergi kedah. Nah, apa tu kelik pada dah pokak kat nung lah honung. Mai haji lah buah lah. Ha, ni setengah daripada siapa apa juga penutup ni. Ha, tu siapa dia ada amal dengan kedah kopi pergi pagi hari kelik. Tengah hari. Sutai kau tidak rong sutai. Ani satko daripada deh orang panggil nyakit apa juga. Dan so lagi segera yang tu baik keluar daripada masjid.
Ha ni kena ingat ni sambil kita maya gapo tu tu boleh we baca-baca ati. Ni salah kanan salah kiri perang tu baik selalu doh. Padahal duduk di masjid ni rumah Allah Taala. Tapi tak boleh nak duduk lama. Dah, segera keluar yang tu baik daripada masjid. Ha tu dia panggil dah. Ya duduk di masjid tu molek doh niat itikah gapo tapi sudah salah kanan salah kiri perang tu baik lalu doh. Siapa orang cek tu mutu mamak tu. Allah taruh tu namanya pepuk. Dia start roti. Prem. Mutu mamak tu. Allah tu imi astagfirullah lazim. Tak ada suk lagi keluar dah. Ha tu ingat dah. Penutup tu dah. Tolong-tolong cek lagi. Kita boleh masuk sejik dah. Kita nyanyi gaduh tubik lah. Sudah semua Yesus tak ada roh. Dah malah sunat. Bacalah. Wahual aliyul azim. Man qara'a ayatal kursiyu. Fi duburi kulli salatil maktubah. Lam ya'nahu. Dan min dukhulil jannah illal mauta atau illa ayyamuta. Dua hadis ayat. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas sembahyang fardu. Nah, lepas sembahyang fardu nak-nak kali. Man qara'a ayatal kursi yufi duburi kulli salatil maktuba. Lam ya'nahu min dukhulil jannah illa ayyamuta atau illal mauta. Dua hadis ayat. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas sembahyang fardu. Ayat lima tu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak ada teguh, tak ada sekat dengan gapo nak masuk surga Allah Taala. Malaikat saya illa ayyamuta atau illal mauta. Malaikat yang mati saya. Allah kelebihan besar we deh. Kalau fardu ing tahu kita nak basuh. Najib mutawassithah tu lagu mana pada budak kecil tah muzek. Duk tengok orang tu ramah tok jisik. Ya ki cucu ai tambah. Buat tak ngaji sebutir lagu pas tok laki tengok tak kari. Aku cinta sasanya kita sata pok tangi ya. Ya gimme ais jatuh nyiru beru. Jadi kalau waktu. Mereka ais tak bobok-bobok kesak wikrin. Pakarnya kita marinya kaki basah hijau pak naik maya. Tak sah. Sebab hijau najis tadi. Bapak, membasuh tak kena. Ya kena wik tubik dulu. Ni misalnya kita tak aku cinta. Luah kau dah tahu salah ni. Sapuh tubik ya dulu. Jangan duduk gaduh. Apa namanya duduk gaduh cuah air. Sapu itu baik uyo kering wi habis dulu baru kita mai air jiru wis kodam satu rosak ni jadilah ni. Nah, kita sapu waktu baik najis kecil anak-anak kita waktu baik perah. Tinggal bekas samosa ngat rosak ni. Air kecil anak. Baru kita mai air mari cuo, dari cuo banyak, dari cuo banyak. Dek nu mutan najis kok dulu. Ya tak cuci lagi sini. Kita gi cuo rusak, ya bru ya gi. Kena basuh wis padan nu. Kita ambil cuma-cuma basuh biar bikin dia ciu pri biar bikin dia ambil kain cuci sapu wui krima habislah najis tu ambil air semula hot rock dua ni mari cucu tadio ada apa nak sapu wui tubik pun tak apa tak si tak si sapu pun tak apa dah hot ni nama cuci lah tu orang panggil najis atas mozek tak semen ni banyak benar kunutu banyak ambo dok tengok ko rumah-rumah lagu tu hak boleh gawiak goyak gilah. Hak boleh tak ada goyak tak gamuk tu asalkan tak gamuk kena tegur dalam hati. Nah, aku cimsat tapak tangeng mi ai cuo sumu. Pahun ya Allah taala tu, haluah taala tu juga ya mi kain tok hati. Kalau sapu kain ni pun ya tahu, pamik ai semula tok tak jadi lah. Ah, ya kena weh api tepak ya sumu luah ni, luah meja. Asal sananya. Ambil tu yang tamu kita kena weh tu baik ai dulu. Ai kan ai cing. Lepas tu, mi air di basus di atas barang besar terosak tu lah. Dia cuah perabi. Cuah perabi jadi luah kau malah dari kita pula lah. Di sapuh wikirnya tu, mi air semula. Dia sama luah tu. Sama ada air ni nak sapuh dia tu baik. Atau tak sapuh pun tak ada pola. Tapi sapuh tu malah takut licin. Itu cara najih mutawasitoh hok duk atas mi atas mozek.